pasukan matahari, kelompok berjiwa api, barisan dalam panji-panji hitam yang setia pada janji dan nurani. Ya, kembali lagi Gay People. Sekarang musisi alam gaib ada di satu bangunan pabrik dan laboratorium. Ya, ya. Ada juga office-nya ya. Ada ruang kerja kantor seperti itu. Jadi bangunan ini sudah ditinggalkan puluhan tahun juga sama, tapi lebih sebentar dibanding pabrik. Ya, karena ada pabrik. Proses renovasi gitu ya. Ya. Sebelum ini pabriknya itu pindah ke salah satu tempat yang sudah ditentukan gitu. Mm-hmm. Cuman artinya ini masih di salah satu kawasan yang tua juga. Yeah. Hanya bangunannya saja direnovasi, diremajakan seperti itu. Iya. Yeah, yeah. Nah, kita sekarang berpisah nih. Mm-hmm. Kang Diki posisinya lagi eksplorasi karena kita kedatangan tamu spiritual. Ya. Yeah. Mereka sepertinya sudah mulai belajar. Dan mereka juga, selain kita mempelajari mereka, ternyata mereka pun mempelajari kita. Nah, inilah tempat itu. Tempat ini sangat terkenal dan banyak cerita, banyak kejadian, dan banyak pula cerita-cerita. Dan itu diceritakan oleh mereka yang mengalaminya sendiri. Nanti kita juga akan dibantu oleh salah satu tamu spiritual kita yang sebagai pembanding lah, intinya sebagai pembanding. Nah, jadi kita punya beberapa pendapat dan akhirnya nanti kalau misalnya apa yang kita lihat itu sama, itu kita akan bisa mengkonfrontirnya. Seperti di sini itu ada seperti, di sini juga ada, hanya mereka dari jauh sehingga tidak terdeteksi atau undetectable dari peralatan-peralatan ini, terutama ketika kita sudah menggunakan ini, electromagnetic field detector. Mereka tahu dan bisa mengukur jarak, berbeda ketika kita di tempat-tempat yang lain. Ini bisa dipergunakan, tetapi ternyata di sini mungkin kita harus menggunakan detektor yang diberikan oleh Sang Maha menjadikan pada kita. Lebih banyak ke sana mungkin. Nah, kita sekarang sudah kedatangan tamu spiritual kita. Ini Mbak Amel namanya. Ayo di sini aja. Mbak Amel, gimana Cibubur? Aman? Baik-baik saja? Aman. Nah, apa yang dirasakan di tempat ini? Untuk energinya juga lumayan ya. Ya. Begitu banyak banget. Dan termasuk sangat kuat juga. Iya, tapi pergerakannya. Dan pergerakannya memang banyak, dia tuh lari kesana kesini. Iya, ya gitu. Betul. Jadi, betul, dia nggak hanya standby di satu tempat. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Bahkan mungkin nggak jauh dari kita juga pun banyak ya ini. Iya, betul, betul. Lari-lari kesana kemari. Betul. Kita kedatangan tamu spiritual lagi yang memang tamu spiritual ini mempunyai kelebihan indera keenam. Apa nih? Ya, monitor host sama co-host sudah opening ya. Oke, okay, oke. Okay. Sudah mulai komunikasi ya. Oke. Oke, monitor kan Diki. Nah, jadi gini, Fei. Kebetulan host sama co-host di titik yang memang tingkat energinya cukup tinggi karena saya dari tadi ini merinding terus kan Diki. Iya, kalau di sini sih semua pada kabur, kita datang, mereka pergi, kita datang, mereka pergi. Jadinya tidak terdeteksi dan tidak ada perindingan. Nah, kebetulan saya di sini nggak dari pertama datang sampai sekarang nggak berhenti. Karena di titik saya opening bareng sama co-host, ada tiga, apa ya, bisa dibilang apa itu ya? Lamat lancang itu apa ya? Laba-laba lah. Laba-laba yang berkaki 7, karena sisanya ada berkaki 8. Ada spider web ya. Hati-hati,
Jangan sampai itu laba-labanya mengandung radiasi. Oke, siap. Baik. Bap, ini dapat apa anomali magnetometernya di 30-an, 35 gitu, tapi ini area tengah ke bawah. Nah, di area ke atas tadi sampai 50-an, tapi sekarang masih 36. Ya, di mana-mana memang itu, dan itu masih bisa dianggap normal. Jadi kita masih belum mendapatkan yang seperti ketika kita awal datang itu di 4. Nah, biasanya gray people di lokasi yang seperti ini, yang saya rasakan tuh ada satu energi yang tipikalnya dia menyerap gitu ya. Terlepas tadi Kang Diki udah dapat fenomena magnetometernya atau alat pengukur elektromagnetiknya itu drop sampai di 4. Poin 4 gitu. Bilang apa cuman. Oke, Kang Diki, sekali lagi seperti untuk para petualang spiritual juga bisa siap-siap ya untuk merapat ke titik host. Oh iya, nah, kan? Iya. Kita yang ditonton kan ya? Sebenarnya ditonton banget ya. Kita yang ditonton. Sebenarnya ada, mereka juga tidak mau. Iya. Gak mau deket, mereka gak mau deket. Dengan kita. Ini ada yang unik di sini. Sebenarnya kita yang ditonton. Kita yang ditonton di sini. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita yang ditonton. Ini satu hal yang baru berarti, Pak ya? Iya betul, karena tempat ini kan sudah beberapa kali kita pakai, hanya memang di bagian-bagian yang berbeda. Sepertinya mereka sudah tahu siapa kita, dan akhirnya mereka lah yang nonton kita. Oke, Kang Diki, karena ini posisi sampai detik ini saya masih belum berhenti merinding. Yeah. Biasanya, ya itu. Nah ini ada satu titik, satu spot yang mereka berkumpul di sana dan menonton kita nih di sini. Apa mau kita samparkan? Kita ke sana yuk. Oh. Di satu spot. Kang Diki posisi di sebelah mana? Merapat ke kita kah? Apa kita ke Kang Diki? Posisi saya di awal kita datang. Oke. Kita meluncur ke sana, Kang. Oke. Okay. Gimana, Pak? Jadi kata Kang Diki kayaknya menemukan satu titik yang memang yang tadi kata Kang Diki, jadi kita yang ditonton itu di bawah ternyata. Jadi ayo kita ke sana. Atas juga tuh. Ini ruangan yang kita lihat dari atas ya? Iya, tadi yang tadi kita lihat dari atas tuh. Nah, mereka nge-request tuh di sini. Iya. Ya. Oh, istilah sunanya rekes, katanya rekes. Sebetulnya itu request. Iya. Tapi termasuk unik. Ya, karena sekarang mereka yang menonton kita. Ya, biarin aja. Sudah waktunya mungkin kita ditonton oleh. Karena kan ini namanya juga musisi alam gaib, mereka yang nonton kita. Benar. Jadi nanti performance dari orang-orang yang musisi-musisi itulah yang nanti mereka perform di dunia astral, pada dunia astral. Karena perform di dunia manusia-manusia kan sudah. Sekarang kan karena gara-gara COVID, jadi mereka tidak bisa perform lagi kan. Iya. Nah coba deh, mereka nanti perform di dunia astral. Sepertinya udah bagus. Ya, ini yang lain sudah pada datang. Kita sudah berkumpul di sini. Okay. Uniknya kita sekarang ditonton. Kita ditonton. Okay. Jadi kita tidak mencari mereka. Justru mereka begitu kita dekati mereka menjauh. Oh. Terus begitu kita mulai nyari-nyari lagi dan mulai mendeteksi dengan yang namanya peralatan. Iya. Mereka menjauh. Okay. Begitu kita mulai bergerak, akhirnya kita ya pakai detektor yang diberikan ilahi sajalah. Iya betul. Jadi betul. Kita ini. Nah itulah detektor yang diberikan ilahi. Ya, itu ini perindingan bukan perundungan. Ya. Karena terus-terusan deh tadi biasanya. Iya. Setelah kita berjalan, iya. Baru ini merinding.
Tadi request di sini kan ya? Iya, iya, betul. Tadi request di sini. Nah, di sinilah yang tadi titik yang di dalam itu tadi yang ditemukan sampai 4 mikrotesla. Betul. Tapi sekarang sudah mulai berubah karena mereka tahu mereka itu sedang dideteksi ternyata. Ini lucu. Ini lucu aja gitu. Karena selama ini kan kita mendeteksi mereka ya. Betul, betul. Betul. Terbalik sekarang ya. Sekarang terbalik. Karena mereka tahu. Nah, kita kayaknya harus coba di luar deh, di sana. Keluar sana. Apakah ya kita coba di luar di sana ya? Oke. Apakah di sana itu masih ada yang seperti kemarin? Di sana itu ada ininya, ada titik anomalinya masih ada. Okay. Dan itu terdeteksi oleh yang namanya anomali magnetik. Ini apa? EMF detector. Oke, okay, oke. Okay. Terdeteksi oleh ini. Iya, iya. Jadi kita sebenarnya mesti jalan dulu ke sana deh. Boleh, boleh. Yuk, kita keluar dulu yuk. Mudah-mudahan di sana terdeteksi. Seorang sudah menjempling. Jempling. Iya. Nah. Tadi kok merasa ditarik ya? Hah? Serius? Tadi kok ya, bentar. Coba. Keluar dulu deh. Keluar dulu. Pakai hidrolik. Ya, keluar dulu. Hidrolik copot, enggak dipakai. Oh, tadi seperti ditarik ya? Bentar. Saya mau coba. Enggak. Tuh, hidroliknya rusak. Rusak dicabut tuh. Ini kan rusak nih. Lepas. Iya. Tuh. Tapi tadi kada kayak yang ditarik loh. Dilepas ini. Tiba-tiba seperti ditarik kok situ. Oh, mungkin gara-gara tadi yang iya. Jadi kan tadi kan di sini. Iya, di sini kan sangat rendah. Di sini sangat rendah tadi tuh. Nah. Mungkin itu tadi. Iya. Nah, di sini nih. Oh, kemarin sih di sini. Coba itunya. Nah, kan? Nah, kan di sini kan? Tata. Iya. Tadi kan muncul ya? Iya. Tadi muncul loh. Wah, benar mereka udah pengalaman lah ya. Udah pengalaman ya kita ya. Oke. Okay. Asli mereka sudah pengalaman sekarang. Yuk, kita jalan. Oke. Okay. Kita coba masuk. Ya, yuk. Nah, tadi di sini kan yang tadi ya? Iya. Tadi di sini kan? Yang tiba-tiba turun itu. Nanti kita ke tempat performnya. Lanjut, kita ke atas hadir. Sampurasun. Oke. Saya tahu kamu di sini. Dengan siapa? Oke, masih ada energi, anomali energi yang sangat kuat di sini. Seperti bisa lihat sendiri, bahkan sampai menunjukkan ke warna merah. Mas kepala.
Oke. Okay, gay people, sekarang kita sudah di titik perform musisi ala baik. Calon musisi ala baik. Calon dong. Iya. Harus selesai dulu perform di sini baru menjadi musisi ala baik. Mm-hmm. Nah, Anggi. Tadi kita mendapat ini ya, tumben. Tumben kita tadi mendapat sinyal dari electromagnetic field detektornya yang penuh. Tapi bukan Bob yang megang, bukan saya yang betul, megang. Betul. Itu yang megang tadi kru ada dari Gerang, ya, dan itu memang di sini sepertinya. Mm-hmm. Dan sini sangat tepat sekali untuk performanya. Yeah. Ini menghadapnya ke sana. Betul, betul. Duduk di sini menghadap ke depan. Iya. Dan kamera juga sudah bisa merespon dan mempresentasikan ke penonton. Oke. Okay. Dan memang di sini sangat pas. Dan tadi juga kita mendapat banyak penampakan ya. Betul. Di titik betul. Ini kita tadi opening di sini. Kita opening di sini. Yang saya merasa merinding tadi pun diambil sama kamera. Enggak berhenti merindingnya. Itu di titik ini. Dan perubahan suhu di sini juga lama-lama berradiasi ya. Bab yang terima katakan itu. Sebenarnya begini. Ini kan banyak bahan-bahan kimia ya. Otomatis binatang-binatangnya juga itu bisa terkontaminasi. Oke ya. Kita panggil para petualang spiritual karena talent berangkat di sini bareng sama petualang spiritual. Dan terus terang, hati-hati. Saya merasakan energi ketegangan dari musisi kita. Musician kita. Nah, ini selamat datang. Oke. Waktu perform nanti lebih kurang 20 menit. Yeah. Itu nanti kita pantau dari jarak yang sudah ditentukan. Kalau nanti mendapatkan suatu hal yang okay banget, hatinya dinyalakan baru on. Kalau nggak ada apa-apa nggak usah. Iya, karena biasanya setiap penampil-penampil musik dan musisi-musisi itu pasti ada pengalaman khas. Biasanya para makhluk astral ini sangat antusias. Iya. Karena sejak dulu para leluhur kita pun mereka sudah terbiasa bermain di depan para makhluk-makhluk astral tersebut. Iya. Kita berkomunikasi dua arah antara dunia kita dan dunia mereka, itulah harmonisasi. Jadi silakan yang lain. Ini bagaimana? Ini tadi belum dapat apa-apa, cuman kalau dari kamera pocket ada opsi. Ya. Tapi ada tambahan dari flare itu tadi setelah petualang spiritual itu menganggurkan kameranya, saya bergerak berjalan dan dapat. Dapat. Dan karena ini sangat penting, ketika dapat itu di balik pintu itu terdeteksi si panasnya. Tapi memang bukan di jalur tadi. Iya, beda jalur kita. Itu beda jalur. Ini jalur orang dalam kan, Pak. Nah, itu. Ini mudah. Iya. Berhubung saya pakai pelicin tadi. Iya. Jadi akhirnya mereka mau keluar begitu. Dan mudah-mudahan karena jalannya licin, mereka pergi ke sini begitu ya. Gitu. Jadi selamat berjalan. Iya, siap. Bila kali ini mungkin kalau misalkan konser pada beli tiket ini kita mau yang ngundang ya. Iya. Oh my god. Biasa. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Zodiac mungkin. Tadi mungkin review night visionnya bisa di ini lagi. Cuman pas begitu pas kita tadi setting lokasi di sini, ternyata itu Mbak yang pas ini yang di depan titik. Oh iya, yang tadi ya. Si EMF-nya tuh stabil bisa. Merah, merah. Iya. Oh iya. Biar nanti tadi terlihatkan ya. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Enggak ada. Jadi nanti silakan perform kalau misalkan merasakan atau melihat atau mau merespon interaksi ke semua kamera, enggak? Iya. Kalau kerennya kalau misalnya apa kayak outframe itu sampai mana aja? Jadi memang kalau misalkan dulu jalan-jalan atau gimana? Enggak, memang stay di sini. Stay di sini di area bunga-bunga ini. Oh, iya gitu. Karena kalau jalan-jalan, saya khawatirnya jalan terus gitu ke sana. Oh, jadi keluar. Iya. Soalnya sudah kebaca. Sudah kebaca. Sekarang saatnya calon musisi alam gaib kita siap-siap untuk perform. Niki, mana kita? Ayo, silakan para petualang spiritual. Siap-siap. Hai guide people,
Hai guys. Perkenalkan dulu Delu. Ini Delu Uye. Kalau di TikTok tuh lebih dikenal sama Delu Jingjit ya. Kita coba mau nyoba lagu pertama lah. Lagu pertama ini Delu nyiptain sendiri, judulnya Biar Salah Tak Mengapa. Dulu tuh lagu ini diciptakan waktu pas Delu ada di Australia, di tempat istri. Aku berjalan sendiri di bawah terik matahari. Keringat mengalir membasahi tubuh ini. Langkah tak henti dari kota ke kota ku lalui. Terus bernyanyi mencoba menghibur diri. Ku yakin nanti ku kan dapat menggapai mimpi-mimpi ini. Meski terus gagal kan ku ulang dari awal. Biarpun salah yang penting telah mencoba. Meskipun lelah, yang penting telah berusaha. Biarpun salah, yang penting telah mencoba. Meskipun lelah, yang penting telah berusaha. Guys lah, segitu dulu lah. Kalau panjang-panjang nanti dengerin aja MP3-nya lah. Delu masih lihat-lihat. Tapi ngapain juga ikutan kayak gini, mendingan TikTok-an. TikTok-an mah dapat duit. Jingjit-jingjit doang juga jadi sesuatu. Lagian belum sih, belum ada interaksi apa-apa. Semoga sih ya kawan-kawan di sini juga tidak ada yang terganggu atau gimana. Mudah-mudahan kehadiran Delu di sini juga bisa menghibur kawan-kawan semua. Entah apapun itu, yang pasti Delu hanya berniat untuk menghibur. Ini ada salah satu lagu juga, mungkin ini kalau mungkin ada yang senang lagu-lagu religi. Ini lagu band Delu juga, PT Menggelora. Judul lagunya tuh I'm Sorry Rob. Tapi sih Delu pandangan tuh pengennya tuh kesana terus gitu loh, ke arah jendela. Nah ini udah mulai apa? Tuh, udah mulai merinding nih. Tuh. Jadi tangan Delu tuh kiri kanan udah mulai merinding. Kalau misalkan Delu ngeliat ke arah jendela tuh merinding aja bawahnya. Gitu. Masih nih. Tuh. Merinding banget. Ini udah turun. Masih deh. Tiap kali ngeliat ke jendela ini tuh apa ya? Merinding aja bawaannya. Jadi tiap-tiap kali ngelirik ke arah jendela tuh merinding. Turun lagi. Dan tiap kali nyanyi kayak ada kayak gitu-gitu dah. Tapi mendebar sih karena apa ya? Ini kayak sebuah interaksi di mana mungkin ada yang suka, kan namanya lagu itu ada yang suka ataupun ada ngerasa jam segini loh, udah jam 11 malam. Nah, nih. Lampunya nih. Tuh. Lampunya tuh kayak ada yang niup gitu. Tapi tiba-tiba kayak gede, tahu-tahu gede aja.
Tuh. Tuh ini tuh kayak ada hal yang beda aja, maksudnya kayak dia kalau ngelihat pandangan ke sini, ke sana, ke sini masih yang oke, okay, bahkan ke depan pun masih yang apa? Belum enggak ngerasakan sesuatu hal yang inilah. Tapi kalau ke ini nih, ke kaca ini, ke jendela yang sudut kiri Delu, itu langsung berdiri semua nih. Bulu kaki yang enggak dong, bulu tangan. Merinding lah. Tadi tuh mau pengen jinggit kayak gini, tapi katanya si floornya tuh kayak nggak stabil tuh. Jadi kalau misalnya kita terlalu jinggit banget juga ini. Oh bunga, dimana kini kau berada? Jangan tinggalkan diriku dalam kesepian. Oh bunga, dimana kini kau berada? Jangan tinggalkan diriku dalam kesendirian. Apakah? Aduh. Haus. Atau sih di depan tuh kayak bayangan hitam aja kayak yang merhatiin gitu. Gede. Iya. Yeah. Di depan kayak ada, nggak kayak apakah karena bias cahaya atau gimana, cuma di depan tuh kayak hitam gede, bayangan hitam gede ngeliatin. Terus tadi ada barusan ada yang lewat kayak kunang-kunang di pas tangga turun ke sana, ada yang lewat set kayak betul kayak cahaya kunang-kunang set, gitu. Saya loh, tuh kan sekarang gantian lin ini nih. Sekarang lagu selanjutnya Buruh Bukan Robot, untuk para buruh yang haknya diinjak-injak, yang haknya dirampas, yang diperlakukan semena-mena. Ini lagu untuk kalian, Buruh Bukan Robot dari PT Manggelora. Bekerja siang dan malam dengan upah yang rendah, minimnya jaminan kesehatan dan keselamatan. Ho ho ho, ini tadi linnya ini lagi nih, sama kayak tadi sebelumnya nih. Ho ho ho, langsung merinding. Buruh bukan robot. Ho ho ho, ho ho ho, buruh bukan robot. Ho ho ho, ho ho ho, buruh bukan robot. Cucuran keringat mereka, mobil mewah milikmu, tetesan darah air mata, rumah megah milik tuh. Waduh, ini apinya, waduh, apinya gede banget, sampai tinggi banget. Apinya sampai tinggi banget loh. Apinya tuh kayak apa? Tiba-tiba langsung meninggi. Jadi kayak dua kali lipatnya api yang sekarang, atau mungkin lebih. Tiba-tiba airnya ini apa sih apinya dari tinggi. Haus.
Oke. Oke. Ternyata. Siapa yang naik? Pesan rombongan. Gratis. Gratis. Oke. Oke, okay, gay people, sekarang kita sudah ada di titik untuk preview dan untuk penyerahan sertifikat kalau lulus. Bang Diki, tapi ceritakan dulu bagaimana pengalaman tadi. Bangga, bangga, ceritakan. Pengalaman tadi sih dari mulai satu lagu awal sih nggak apa ya, nggak ada interaksi apapun lah, cuma cuma tiap kali dia lu melihat ke arah jendela kan ada tuh, jendela itu sebelah kiri. Jadi kayak langsung ber tuh baru ingat lagi aja langsung. Iya. Merinding lagi. Merinding lah, ada merindingnya. Jadi kayak baru melihat ke situ kok. Kayak merhatiin. Merhatiin, matiin. Dan yang lain tuh mestinya kayak sampai ke belakang, sampai ke samping, bahkan ke depan pintu. Nggak, belum ada apa-apa gitu. Yeah. Cuma hanya sebatas kayak di sini aja nih di yang di jendela itu. Jadi berapa lagu berikutnya segala macam kayak ada interaksinya tuh cuma lewat kayak apa dari lilin-lilin dua ini karena yang di belakang tuh aman-aman aja sebenarnya dua lilin di belakang kan tengok-tengok ke belakang nggak ada interaksi apa-apa cuma yang kondisi tuh lilin yang ternyata apinya segini tinggi lagi nggak tahu kalau di kamera ketangkap atau enggak cuma kalau yang di dalam tuh apinya tuh langsung jadi kayak tinggi gitu. Berikut yang kiri juga, yang kiri lebih aktif lagi, apalagi setelah pas nyanyi lagu Burung Bukan Robot. Terus di pertengahan dari itu ada kayak des pas merapi lu, tiba-tiba di pas yang pintu mau turun tuh di pintu tangga kayak bayangan gede gitu tuh merhatiin aja, nggak ada gerakan apa-apa. Terus dibarengin sama itu ada kayak cahaya kunang-kunang. Nggak tahu tuh kenapa cuma itu ada kayak cahaya yang kelebatan gitu dia kayak terus hilang karena dia bilang itu tuh berbarengan sama yang dalam kayak melihat yang besar itu ya yang apa bayangan hitam besar itu ya gitu hal-hal yang lain sebenarnya ada cuma sempat ada yang pas dulu perhatiin lagi ada yang kayak ngetok gitu kayak totok itu ke di kaca di ya di arah kaca itu pokoknya dari di sisi kiri dulu lah kan belum sempat berhenti kayak wah karena ada kayak ada ngetop nih gitu tapi lanjut nyanyi lagi ngeliatin kata Kang Diki kan ngeliatin coba diperhatiin si alatnya dan kalau misalkan alatnya sih masih stabil aja gitu cuma kalau yang dirasakan yaitu sebagian besar sih interaksinya kelilin ya. Jadi kayak kayak berkesinambungan sama lagu yang dulu bawain. Jadi kayak waktu pas bawain lagu Burung Bukan Robot, wah lilinnya tuh aktif tuh. Dan ini doang gitu kan. Yang paling ini Burung Bukan Robot. Wah. Kayak misalkan apa? Burung Bukan Robot. Sebelah sini doang. Sebelah kanan. Oh, sebelah kanan bosnya. Nah itu mungkin VIP ya itu om cacanya. Nah itu beda sudut pandang dan beda sudut kepentingan. lanjut. Ya itu aja sampai terakhir makanya tadi kan dia sempat tinggi gitu kan. Oke. Sampai apa main bola segala macam. Karena memang maksudnya kayak pengen ini juga pengen kayak tahu. Sampai sejauh mana gitu. Rasa penasaran ini kan pertama kalinya dia ikut acara seperti ini yang memang dia tuh sebenarnya boleh dibilang penakut tapi yang dia selalu yakin we lah pas di sana justru malah penasaran ketika di sana. Sebelumnya malah nggak mau diajak segala macam itu nggak mau gitu karena emang nggak pernah mau karena nggak mau tahu tapi ketika pas udah di situ mau nggak mau kan akhirnya pengen yang cari tahu apa yang bakal terjadi. Jadi kayak penasaran. Ya dong maksudnya apa kayak gitu kan. Tapi enggak ada yang itu doang yang tadi dulu ceritain. Kebanyakan sih setiap tiga aja yang paling sering itu tuh tiap kali dia melihat ke jendela. Itu tuh railing Berarti itu tuh ada. Nah, ketika kita mengalami hal-hal semacam begitu, indikator ternyata tidak terdeteksi oleh electromagnetic field detector. Tapi ternyata
indikator yang bisa mendeteksi itu adalah panas. Hmm. Seperti ketika tadi kita menggunakan detektor panas atau thermal videonya, itu terdeteksi panasnya. Berarti panas dengan panas berinteraksi. Hmm. Lilin tadi naik kan ya? Lilin tadi menguat, si apinya menguat. Berarti ternyata makhluk astral di sini, mereka berinteraksi dan berkomunikasinya itu dengan sesuatu yang bersifat panas. Kalau di dalam hal ini lilin. Berarti alat-alat yang lain itu tidak ada, ini apa, tidak ada interaksi dan tidak ada reaksi. Nah tinggal sekarang kamera nanti, mungkin di nanti ketika kita lihat di editing mungkin nanti kelihatan ya, kalau ada apa, ada apanya. Tapi yang jelas melihat bayangan besar putih juga itu adalah sesuatu. Melihat yang namanya orb seperti cahaya begitu kan, nah itu juga sesuatu, itu kan pengalaman baru. Iya. Pengalaman tapi, baru. Kalau apa bentukannya sih kayak kunang-kunang tapi kayak set. Iya, itu orb. Oh, orbs, bilang, tetapnya diperhatiin lagi. Ada lagi nggak ya? Itu namanya orbs ya. Nah orbs itulah yang sering kita tangkap lewat kamera itu. Nah berarti matanya bisa menangkap orbs itu. Dan kamera pun bisa menangkap orb itu. Terus. Mana ijazah? Oke, silakan. Karena Mang Delu sudah melewati etape perform di. Iya. Di dalam gaib. Kita kasih sertifikat, maaf. Silakan. Iya. Terima kasih ya. Buat saya dong. Oh iya. Untuk Mang Delu. Delu apa singkatan? Gede Hulu. Oke. Tidak. UYE lah. UYE. Musisi alam gaib sertifikat penghargaan diberikan kepada Delu UYE telah berhasil dan sukses menjadi sarjana alam gaib. S3 loh. Iya. Setan. Oke, gay people, karena talent kita sudah lulus dan selesai menjalani perform di panggung musisi alam gaib, akhirnya sudah mendapatkan sertifikat musisi alam gaib. Oke, sebelum kita tutup episode kali ini, Andiki silakan. Biasa di setiap acara musisi alam gaib, setiap sehabis performance selalu ada perubahan dan selalu ada pengalaman baru daripada musisi. Ya. Tapi yang jelas sekali lagi, di acara ini tidak ada gimmick. Ya. Kami tidak pernah membuat gimmick-gimmick dan semua penampil-penampil ini silahkan bersaksi bahwa kami tidak membuat rekayasa apapun di sini. Tadi yang belum sampai. Ya. Ya. Tadi yang ada yang naik. Yang jalan ke atas ya. Nah itu sih satu lagi tadi itu. Oh iya. Saat perform. Iya. Lagi perform. Pas perform langsung dia dengerin lagi. Oke. Dia kan dia pelanin tuh. Kayak itu doang. Ada itu lagi. Oh iya. Ada. Oh iya ada yang naik ya. Nah, itu salah satu kesaksian dari sekarang sudah jadi musician. Musisi alam gaib. Tadi masih mutengah ya, tadi masih mutengah. Dan sekarang musisi. Jadi sebetulnya turun level ya sebetulnya. Jadi musisi. Nah, jadi di setiap performa, di setiap yang namanya acara ini selalu ada sesuatu yang baru. Nah, di sanalah kita akan belajar bagaimana suatu tempat apabila kita perlakukan dengan semestinya. Maksudnya di dunia astralnya, bukan tempat di dunia fisiknya. Mereka itu akan merespons. Dan responnya itu sebetulnya mereka bukan merespons secara menakutkan dan sebagainya. Karena ketakutan dan sebagainya itu adalah permainan pikiran kita. Ketika kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi, lalu kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi itu merugikan kita, biasanya ketakutan itu muncul. Yang jelas detektor-detektornya itu sudah berfungsi, biasa di Mang Delu juga sudah berfungsi, jadi seperti merinding, terus melihat dan sebagainya. Dan itu terfungsikan oleh tempat ini. Oke, kita pamit. Kata penutup dari saya tidak ada. Oke. Silakan. Ya. Jadi buat guide people, hati-hati dengan kata tolong. Hati-hati. Dan terakhir kata-kata penutup dari saya adalah penutup. Para pasukan matahari.
Danu.